Beredar sebuah video viral di media sosial, yang memperlihatkan sejumlah pekerja yang membungkus diri mereka dengan kantong plastik hitam di saat hujan deras. Tampak mereka sedang berada di sebuah tempat terbuka. Diduga saat hujan yang deras mengguyur, tidak ada tempat berteduh di sekitarnya. Dengan berbalut kantong plastik hitam, para pekerja itu jongkok di tembok rendah. Tampak pula dua pekerja yang berlindung dari balik papan triplek. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @rafafebrian04 pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Belum ada keterangan pasti mengenai lokasi para pekerja itu. Namun, video ini lantas viral. Warganet turut memberi semangat atas perjuangan para pekerja tersebut. Postingan itu kemudian mendapatkan banyak komentar dari warganet.